lawak bareng Billy Syahputra, outfit Mayang dicibir netizen. Ngampung banget. Netizen soroti outfit Mayang kala menyambangi acara Siapa Mau Jadi Juara. Adik mendiang Vanessa Angel Mayang, Luciana Fitri, menyambangi acara kuis Siapa Mau Jadi Juara sebagai bintang tamu. Dalam acara kuis tersebut, Mayang Luciana Fitri terlihat beradu peran sketsa komedi dengan Billy Syahputra. "Nonton yuk, nonton bioskop, aku udah beli tiketnya," ucap Mayang. Di sisi lain, Billy Syahputra tampaknya menangkap setup kemudian Mayang sehingga bisa mengeluarkan sebuah punchline. "Emang kamu ngajak nonton gak punya pacar? Oh, biar kita pacaran ya," kata Billy Syahputra. Cuplikan sketsa komedi Mayang dan Billy Syahputra ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 16,7 ribu jumlah tayangan. "Mayang ngajak Kak Billy nonton bioskop," tulis akun TikTok @gustasatyadi di Tweetylik pada Jumat 23 September 2022. Perihal itu, sejumlah netizen menyoroti outfit Mayang kala menjadi bintang tamu acara kuis Siapa Mau Jadi Juara. Berdasarkan pantauan, Mayang tampak mengenakan blazer dan celana panjang dengan motif tokoh kartun Mickey Mouse. "Style Mayang ngambung banget," tulis seorang netizen. "Lebih ke norak sih," ujar netizen lain. "Si polos mulai-mulai," ucap netizen yang lainnya, menambahkan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Reaksi mahal ini dipegang Billy Syahputra. Mata melotot, tangan dilap. Penyanyi mahal ini menjadi sorotan saat sebuah potongan video beredar di media sosial. Seorang pengguna Facebook dengan nama Inesosop membagikan video rilis saat kasih Rizky Febian itu menjadi bintang tamu sebuah acara televisi. Potongan video itu memperlihatkan saat Billy Syahputra sebagai salah satu host memegang tangan Mahalini seolah-olah dia adalah pacarnya. Namun secara tak terduga, Mahalini terlihat canggung lalu melotot tangannya yang menunjuk ke arah Bang Billy yang memegang atau juga menggenggam tangan satunya. Di saat itu, Kiki Saputri dan Awar Sajaya yang juga menjadi host di acara itu langsung menegur Billy. Adik Olga Syahputra itu pun langsung melepas tangannya. Setelah genggaman Billy dilepas, Mahalini kemudian terlihat mengelap tangan yang dipegang Billy ke bajunya. Mahalini tampak tersenyum, lalu menjauh dari Billy. Video itu pun langsung memancing reaksi warganet hingga artikel ini dibuat. Video itu sudah mendapat lebih dari 50 ribu likes dan dibanjiri 900 kolom komentar. Tak sedikit yang mengkritik tindakan Billy yang memegang tangan Mahalini tiba-tiba. "Emang bikin ilfil sama cowok yang gampang buat kontak fisik. Kayak enggak menghargai banget," kata seorang warganet. "Aku fokus pada saat lepas genggaman. Dilapin kayak roknya," kata warganet lain. "Kasian deh lu, tidak semua cewek bisa kau pegang bro," tulis warganet yang berbeda. "Mahal ini, main pegang aja. Nanti lecet enggak bisa ganti," kata warganet yang lain. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Keseruan Billy saat bersantap di restoran Jepang. Doyan nongkrong sambil kuliner, Billy Syahputra punya momen makan di restoran Jepang hingga restoran tepi pantai. Billy Syahputra tengah ramai dibicarakan setelah dilaporkan oleh Robby Zen dengan tuduhan perbuatan kurang menyenangkan. Hingga saat ini, adik almarhum Olga Syahputra tersebut belum menanggapi laporan itu. Di Instagramnya tak ada klarifikasi, melainkan hanya momen sehari-harinya. Salah satu yang paling banyak diunggah adalah momen saat nongkrong sambil kulineran. Salah satunya momen saat makan bersama sang kakak. Ia menikmati olahan tulang sumsum. Billy Syahputra dikenal sebagai sosok yang rendah hati kepada siapa saja. Ini momen Billy bersama dengan rekan sesama artis saat memotong tumpeng untuk proyeknya. Momen makan bersama dengan rekan kerjanya juga terlihat pada foto ini. Billy bersama dengan kru televisi menyantap hidangan Nusantara di restoran. Di balik tingkahnya yang kocak, Billy juga memiliki pose-pose keren.
terutama pose saat nongkrong dan menikmati es kopi ini. Mengunjungi Bali, Billy juga bersama dengan teman-temannya kulineran di restoran tapi pantai. Sambil makan, bisa menikmati pemandangan sunset. Soal kuliner, Billy Syaputra menyukai makanan khas Jepang. Ini momennya saat menikmati sushi di sebuah restoran keren. Momennya saat makan di restoran Jepang juga terlihat di foto ini. Di foto candid, ia sambil memainkan handphone dan meracik bumbu. Terakhir, ada momennya saat makan bersama Memes Prameswari. Posenya romantis ketika Billy menyuapi Memes Prameswari. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kemesraan Billy Syaputra dan wanita yang pernah menghiasi hatinya. Billy Syaputra, selebriti yang juga adik mendiang Olga Syaputra, memiliki satu hal yang kerap menyita perhatian publik, yaitu Billy sering terlihat dekat dengan deretan artis wanita ternama. Namun dari beberapa artis itu, masih banyak yang belum klik dengan hatinya, meskipun Billy kerap mengumbar kemesraan ke muka publik. Seperti yang satu ini, sosok Maria Fania merupakan wanita terbaru yang dekat dengan Billy Syaputra. Keduanya juga sering membuat konten bersama dan tampil mesra hingga digosipkan berpacaran. Lalu yang kedua, ada Amanda Manopo, adalah wanita yang paling mendapat sorotan saat dekat dengan Billy Syaputra. Tak sekedar dekat, keduanya bahkan pernah berpacaran cukup lama, namun akhirnya kandas. Dan yang ketiga, hubungan asmara antara Billy Syaputra dengan Elvia Caroline tak bertahan lama. Namun selama itu, keduanya sering mengumbar kemesraan serta menjalani sesi foto romantis. Ada yang keempat, kedekatan Billy Syaputra dengan Memes Prameswari memang masih menyisakan tanya. Namun keduanya beberapa kali terlihat cukup mesra di depan publik. Untuk yang kelima, Hilda Fitria adalah wanita yang paling lama singgah di hati Billy Syaputra. Namun, karena itu Hilda diketahui masih berstatus istri Griselda. Meskipun kini sudah bercerai, hubungan Billy dan Hilda sempat terlibat seperti pasangan yang hendak menikah. Namun, hubungan keduanya akhirnya kandas. Untuk yang terakhir ada Susan Sameh. Berpacaran dengan Billy Syaputra setelah adik Olga itu putus dari Sanas Sadika. Hubungan Billy dan Susan sempat menjadi sorotan lantaran keduanya selalu bahagia saat terekspos kamera.